Halo guys, gue lagi di DJ FC dan nantinya akan cepat aja, episode kali ini akan cepat aja. Dua laga ya di jalannya untuk episode kali ini. Kita unggul 5 poin atas Arsenal dan 7 poin dari Chelsea, dan ini kita harus menangkan laga kali ini menghadapi Chelsea dan juga menghadapi Brighton dan Albion. Kenapa cepat? Karena Duma akan ada kerjaan di permasalahan wifi. Gue akan mengusahakan untuk segera secepat mungkin untuk menyelesaikan konsentrasi ini. Ya, yang pastinya adalah kita harus menang. Okay guys. Ya, sorry banget nih, gue cepat-cepat kan memang dikejar-kejar waktu juga. Gue rekaman pagi-pagi dan kemarin gue gak rekaman. Hari ini gue libur, jadi gue rekaman hari ini. Dan yaudah, kita akan menghadapi Chelsea ya. Sorry kalian gak menikmati karena memang ini gue buru-buru banget. Dan langsung aja, inilah dia pertandingan antara Chelsea menghadapi Newcastle. Hopefully kita bisa meraih kemenangan ya, karena memang ketika udah ada kepingin rumah, pasti gue bakal dilipatin. Dan ya, gak mau, gue harus selesai kali episode ini jauh lebih cepat. Bahkan mungkin ketika lawan Brighton akan ke jeda ya. Ini oke, coba salam chat. Dan Mbappe bermain dengan banyak gol. Oke, langsung direbut kali ini oleh Palmer. Itu sebenarnya pancingan sih harusnya agar Chelsea keluar dari area yang mereka, kita bisa melakukan counter attack. Jackson, nah, ini gue pengen. Ya, Mbappe-nya lagi error. Lantas dan shooting. Oke, langsung ditepis kali ini oleh Kepa. Dan corner kick dan Alexander Arnold masih kembali ke Gabriel Jesus, masih bisa ditepis Kepa lagi. Bruno Mendes kali ini kasih pada Gabriel Jesus, sayang sekali. Dua peluang Gabriel Jesus yang bisa dimaksimalkan menjadi sebuah gol. Gabriel Jesus dan semua sepertinya. Sudah Arnold langsung ke gawang, kita lihat dan lalu pulang. James. Mungkin nanti akan ada satu episode di mana nanti akan ada isi pertandingan ya. Hati-hati kapek pokoknya. Nice defense. Come on, counter attack. Dan foul, kartu kuning untuk Nuno Mendes. Dan Alexander Arnold. Dan foul, oke. Sepertinya foul-foul seperti pemancing kita untuk mendapatkan free kick. Dan kali ini Alexander Arnold, bisakah kita lihat mencetak gol dari tendangan pojok? Oke. Dan shooting kembali. Keys,
Aduh, payah. Mas, oh, jatuh kita lihat. Coba ke kanan kali ini. Alexander Arnold, McAllister, gagal. Distribusi bola yang buruk, dia ke McAllister. Shooting deflektif dari McAllister yang nyaris saja menjebol gawang dari Kepa dan ya gagal dan ada Kylian Mbappe. Foul, foul lagi, lebaran ke dalam, throw in. Masih kepada Jude Bellingham. Jackson kali ini. Oh, hati-hati, Nuno Mendes. Sudah mendapatkan kartu. Handsball lagi. Mengincar baik handsball kali ini. McAllister shooting. Dan wow. Iya, oke, come on. Kalau lagi kita lihat, masih bisa ditahan. Jude Bellingham. Gagal kali ini. Time skor 0-0, kacamata di partai babak pertama ini. Ini gol dan kita akan lanjut ke partai babak kedua. Beberapa fakta kita baik melakukan shot tapi kita kalah secara position, jadi itu harus segera dibenahi. Nice. Foul lagi. Gak ada pemain. Woodrick masuk. Dalam angin kita lihat Palmer digantikan oleh Mudrik. Angkat bola dan oh. Raheem Sterling dari sisi kiri kita lihat. Penyerangan dari okay. Alexander Arnold. Tidak, Arnold lagi. Langsung tanggung jawab secara nasional Arnold dibantu oleh Kai Tomori.
Oke, buka kali ini. Iya, direbut. Dan emang kokoh sih pertahanan dari Chelsea ya. Agak sulit untuk dirombak atau di tembus. Kali ini Mbappe, Gabriel Jesus, dan Marcus Rashford akhirnya nembus juga 1-0 atas Chelsea. Manfaatkan kelengahan sedikit di pertahanan Chelsea. Batman in the right place, dekat dengan titik penalti. Marcus Rashford 18 gol dari 28 laga sama Newcastle United, golnya 9, Manchester United ya. Kasih kepada Kylian Mbappe dan McAllister. Alexis McAllister. Ya, nanggung ngasihnya siapa tuh, Bellingham. Buat high press, dan kali ini Kylian Mbappe masih dalam lapangan. Kecolongan kita. Oke. Ini kalian gue masukkan. Lantas ganti Joe Linton, terus ganti McAllister, Mendes ganti Shaw. Karena cukup ya dulu ya. Oke, ini satu serangan yang gak terduga sih. Tanpa pengawalan juga. Sempat pergantian di menit 83. Masih ditahan. Karena Alexander Arnold langsung. Tahan kali ini. Gak apa-apa Lucio. Sebuah strategi. Ah,
pendukungku. Ini jujur sih ini expected dan ya udahlah memang calculated loss. Udahlah satu menit terakhir. Kepalaan yang sudah gue duga sangat oke. City kalah ya lawan Bournemouth, scripted banget sih kalahan ini sih, langsung long shot jauh gitu kita ketika kita ada unggul. Yaudah terima aja kekalahan ini ya, kita juga nggak bisa menahan kebodohan kita dan ya kita harus bekerja sebagai tim sih. No more questions, thank you. Kecewakan di mana Chelsea juga akhirnya menipiskan poinnya kita, bukan yang 4 poin jadinya. Oke, lawan Brighton langsung kita hajar deh. Ya. Yeah. Kick and pass pemainan mereka 4-2-3-1. Agak wajib menang. Dan gua enggak tahu siapa pemain yang bertanggung jawab atas kekalahan tadi sih. Tapi memang benar murni ketidakberuntungan kita aja kalau menurut gue pribadi ya. Kita gak beruntung dan akhirnya kita kalah. That's it. Ya. Yeah. Toh kebobolan juga menit akhir kan. Jadi yaudahlah itu memang intinya tuh gak beruntung aja kita. Dan hari ini kita harus balas kepalanya melawan Brighton. Selisih 4 poin. Tidak jauh ya, itu benar-benar dekat banget sih 4 poin. Jadi yuk tetap fokus untuk menjalani pertandingan kali ini yang menjadikan suatu pelajaran bagi kita agar lebih bisa mengunci kemenangan. Gue jujur aja sih agak kecewa, sangat kecewa banget dengan tim kita. Mau gimana lagi ya, udah lewat. Jadi ya inilah dia Premier League. Brighton & Hove Albion lawan Newcastle United. Langsung kita hajar saja. Tidak usah larut dalam kekalahan. Good job, Anderson. Masuk serangan dari cepat, kita lihat. Kasih kepada Marcus Rashford. Kali ini shooting. Oke, masih aman. Dan gue bingung kenapa Brighton and Hove Albion kok sepi banget ya. Iya, kenapa kesana? Uminje. Ngapain? Aduh, telat, tackle telat, dan ini potensi kartu kuning atau kartu merah. Merah, McAllister, anda bodoh sekali. Masuk pada datang kan supporternya. Ibu main dengan 10 orang. Jangan larut dari
jangan larut dengan hasil minor, please ya. Kan sepertinya bakal larut dari hasil minor sih, dan jangan sampai kita gagal juara karena larut dengan hasil minor di beberapa laga. Oke, kartu kuning, fair enough. Dan shooting jauh-jauh, oh ditepis malah. Lebih memilih untuk menepis, gue kira bakal ditangkap. Bola untuk Castle. Oke, okay. Apa yang terjadi? Penalti? Oke, wasit yang laga kali ini benar-benar rada-rada sih. Oh iya, jelas. Didorong dan akhirnya penalti, dan kali ini Kylian Mbappe akan menendang tendangan 12 pas. Nice. Akhirnya Mbappe mencetak gol juga di episode kali ini. Langsung mengarah ke pojok. Kylian Mbappe tie competition record of 36 gol. Kuning, padahal nggak ada apa-apa sih. Kan gue bilang nih masih kadang-kadang di laga kali ini. Nice, aku saspot kali ini. Semua aku saspot. Buka pelanggaran. Kita ingin deliver bola. Iya, diganjel lagi Rashford. Oke, untung nggak ada call penalti ya. Jude Bellingham. Wasit ringan kartu, bahkan masuk karena kartu merah pemain kita. Mendes. Ada Arnold dan mulut kita lihat. Oh, bahaya. Ini Marcus Rashford. Jude Bellingham. Cakep. Lihat sisi kosong dan mendatar lagi. Oh,
Dengan tinggal 10 orang bukan suatu halangan ternyata ya, buat kita bisa mencetak banyak gol. Lebih juga banyak kartu kuning yang terbaik kita dapatkan. Masih dibuang. Iya, oke. Kecolongan sih. Itu ke sudut sempit yang susah dijangkau juga. Iya, terlalu pelan sih. Dia nggak memuaskan sih pertandingan kali ini. Kartu merah satu, juga baiknya kartu dan kecolongan juga. Satu dua. 50-50 sih memang. Terlihat banget 50-50-nya dan memang tim kita ini sedang mencoba untuk keluar dari jeratan ya, larut dari hasil minor. Iya, nggak gitu Rashford, kayak gitu Rashford. Enggak gitu, dia masih bisa berdiri. Dia masih bisa berdiri loh. Oke, dan penyelamatan gemilang dari Anderson ya. Rashford kasih banyak Gabriel Jesus. Shooting, blocking. Hati-hati kartu kuning lagi. Ini wasitnya rada-rada. Oh, versus Brighton. Next match ya. Cepetan dong, woi, lamaan banget. Dan Marcus Rashford di tepi tendangannya. Dan Mbappe. The shooting. Baleba. Pasal gross masuk. Bantas ganti Jolinton.
Nasio Dinten. Kesempatan keberapa lagi pelanggaran kan dulu? Repotkan saja dua pemain kena kartu merah. Wasitnya lagi sensi banget sama tim kita. Maka potensial kita bakal absen banyak pemain nih di laga selanjutnya. Ya terlihat lelah sih pemain kita ya dengan baiknya kartu merah yang ada. Sub di posisi belakang. Coba lagi tapi tidak bisa. Oke, ini yang kokoh bukan bek kita sih. Ini yang kokoh kiper kita. Kali ini yes, Jude Bellingham ke tambah ngaco sih. Indah masuk, oke. Hati-hati Bellingham, kartu merah di depan mata. Apalagi wasitnya anti Newcastle sepertinya. Luxio kali ini. Masih Luxio. Ya, Luxio. Nice. Kira-kira si Bellingham sih gue ganti dengan Van Burnberg. Terus juga Garnacho ganti password ya. Sisi kiri. Nice. Tenang defense kita. Dan kali ini Kylian Mbappe. Sendiri kita Kylian Mbappe. Jangan error Kylian Mbappe. Okay, masuk. 3-1 dengan kurang 2 pemain. Sempat nyaris tadi kebobolan dan kita melakukan counter attack dan akhirnya mengunci kemenangan kita atas Brighton and Hove Albion. Menggunakan concong dan sebenarnya sudah ditutup, itu udah peluang gol udah kurang banget sih. Dan akhirnya Mbappe brace. Tapi peluangnya kita gak bisa maksimalin dengan baik. Dan ya, dua kartu merah juga jadi evaluasi tim kita. Dan Mbappe mengunci kemenangan Newcastle United atas Brighton and Hove Albion. Dan mungkin mengunci selisih 4 poin kita dengan Chelsea di runner up dan Arsenal di posisi ketiga. Game 1 kita menang, pound bounce back dari kekalahan atas Chelsea. Apresiasi setinggi-tingginya untuk pemain kita dan ya, fakta pertandingan kita jauh lebih menguasai 2 kali 2 ini.
itu terjadi dari beberapa pemain yang ada, dan ya Arsenal menang, sayang sekali, dan gue berharap Chelsea dikalahkan oleh Man United. Have you got time for just a few questions? Oke, suspend ya McAllister, dan kita akan coba untuk cari ininya ya, cari solusinya. Juga mendingan saat baik dengan Mbappe, memang harus diakui sangat amat baik, walaupun tadi ada beberapa miss ya, itu normal. Ini ya, kita memuji pemain dengan kita. Thank you. Yang benar-benar di luar ekspektasi, buruk banget dan memang kartu merah sih itu yang menjadi penyebab kita underperform, dan ya kita akan menghadapi Leeds United. McAllister suspend, Jude Bellingham suspend, dan Gabriel Jesus suspend. Ini benar-benar harus memutar otak banget melawan Leeds United, tentunya lawan Leeds ya, jadi tidak terlalu mempermasalahkan, kita bisa rotasi. Dan kita selisih 4 poin juga dengan Chelsea. Chelsea menang lawan United ya. Man United. Belum ternyata. Udah. Jadi Chelsea menang atas Man United. Dan ketat sih. 4 poin dengan Chelsea. 5 poin dengan Arsenal. Terus ada 8 poin dari City ya. Juara masih belum kelihatan hilalnya. Spurs di posisi Europa League bersama dengan Liverpool. Man United di Conference League. Sementara itu di bottom 3 ada Brighton, Everton, dan Wolves. Nanti next episode atau mungkin nanti ada beberapa episode nanti kita akan jalankan sebanyak 4 pertandingan ya. Mungkin next episode aja kali 4 pertandingan ya. Tapi nanti kita lihat aja untuk itu. Dan nanti FA Cup semifinal lawan Bournemouth juga nanti, dan lawan Everton. Kita belum tahu apakah nanti akan lolos ke semifinal Europa League atau enggak. Dan ini bakal padat banget si episode kali ini, season kali ini. Dan yaudah, don't forget to like, subscribe, dan juga follow TJFC. Dan sampai jumpa di next episode ya. Kita setidaknya musim ini kebobolan tidak jauh lebih buruk dari musim lalu. Dan kalau dilihat dari performa keeper, oke. Oke, sampai jumpa di next episode. Gue Tegar dan pamit.